Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada doa dan juga dukungan dari Ayu Ting Ting untuk Lesti Kejora. Setelah beberapa hari ini ada berita yang kurang mengenakan dari Lesti dan juga Rizky Billar, dua sejoli yang selalu terlihat ceria dan juga menggemaskan, bahkan digadang-gadang menjadi pasangan yang paling romantis di Indonesia. Lesti Kejora akhirnya membuka aib daripada suaminya sendiri, yaitu Rizky Billar, dengan melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib karena telah melakukan KDRT dalam pernikahannya. Banyak para artis dan juga sahabat dari Lesti Kejora tidak menyangka bahwa Lesti akan mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang suami yang sangat ia sayangi dan ia cintai selama ini. Doa-doa tersebut pun berdatangan mulai dari Adi Sky. Di sini mengucapkan semangat semuanya, semoga baik-baik saja. Dan di sini juga dari Ayu Ting Ting menuliskan caption, "Aku mencintaimu Lesti Kejora." Ungkapan ini dituliskan oleh Ayu di instastory-nya, mengungkapkan bahwa Ayu pun sangat menyayangi, mencintai, bahkan mendoakan Lesti dari kejauhan. Ayu Ting Ting dan keluarga pun tak menyangka bahwa Lesti yang sangat baik hati mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang suami sendiri. Lebih-lebih mereka sudah mempunyai anak yang sangat ganteng dan juga baik hati. Kita doakan semoga Lesti dan juga sang suami baik-baik saja dan semoga semua urusannya dilancarkan dan bisa pulih kembali seperti sedia kala. Dan ini adalah informasi terbaru mengenai kondisi Lesti Kejora saat ini yang sedang dirawat di RS Bunda, pemirsa. Inilah memar yang ada di tubuh Lesti, yang menurut berita bahwa Lesti dicekik bahkan diseret sampai kamar mandi. Lihat saja lebam di depan kaca yang ada di pipi dan juga matanya. Dan terlihat juga di sana ada impulsan yang melingkar di tangannya. Bahkan di sini pihak keluarga sudah membeberkan foto-foto hasil visum yang sudah diberikan ke pihak kepolisian. Betapa banyak luka yang dialami oleh Lesti Kejora yang dilakukan oleh sang suami. Semoga semuanya akan baik-baik saja. Lesti, semoga segera sembuh sayang. Amin ya robbal alamin. Sungguh miris dan Mimin sempat tidak menyangka bahwa kondisi Lesti saat ini separah ini, pemirsa. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar tidak salah dalam memilih pasangan. Semoga Rizky Billar saat ini bisa tobat dan bisa mempertanggungjawabkan semua yang telah ia lakukan terhadap istri yang ia sayangi. Semoga Al-Fatih balik dari Rizky Billar dan juga Lesti Kejora baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Meninggalkan berita Lesti Kejora, di sini ada berita terbaru yang Ayu Ting Ting unggah di akun Instagram pribadinya. Nah, di sini Dirman Putra juga mengunggah foto-foto cantik Ayu Ting Ting dalam acara Korean Wave 2022. Foto-foto cantik Ayu Ting Ting dipampang dan juga diberikan lagi nih oleh Dirman dan juga Ayu Ting Ting di akun Instagram mereka masing-masing. Penampilan cantik Ayu Ting Ting tak luput dari polesan Dirman Putra. Felisa Tang, make up Dirman Putra, Hedro Krisna Fahrezi.
Rinaldi Yunardi, dan semua tim Ayu Ting yang support luar biasa. Makeup artist Dirman Putra selalu memberikan yang terbaik. Unggahan tersebut dikomentari oleh Santi Andeni, "Miss you Bu Ayu, cantiknya kelewatan batas nih." Dirman Putra juga memberikan emotik love berwarna putih untuk Ayu Ting Ting. Inilah polesan-polesan wajah yang diberikan oleh Dirman Putra, sang makeup artis yang sangat powerful dan juga cantik membahana. Dan ada beberapa artis juga nih yang selalu di make up oleh Dirman Putra, dan hasilnya pun sangat luar biasa, natural, cantik dan juga wah. Informasi yang ketiga, di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting bersama dengan Aliansa dan juga sang anak tercinta yaitu Bilqis Humairah Rajak, yang merayakan dan juga mewarnai hari minggunya bersama dengan keluarga tercinta. Makan, nongkrong dan juga jalan bersama dengan Ale dan anak tersayang dari Nurul Ragi Rustami serta Bilqis Humairah Rajak. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin menghibur dan juga memberikan manfaat. Oke sahabat, tetap selalu jaga kekompakan, sayangi orang-orang di samping kalian. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Wah. Inside my palms, play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid.